Hi guys, selamat petang guys. Welcome back to my channel Adab Sama Adab guys ya. Petang ini saya nak review durian yang saya bawa dari kampung guys ya. Ini durian diambil dari kebun durian mak saya semalam guys ya. Ini dia guys. Saya nak buka dia guys ya. Tengok macam mana dia punya isi guys. Medin guys. Kalau 10 pasal ini kita bawa dari gunung guys. So susah nak cakap guys. Memang setengah mati sampai rumah guys ya. Kita buka dia guys. Ini dia punya esek guys. Manis guys. Saya sebenarnya tidak minat makan durian guys. Tempoyak saya mau makan. Ini saya buka dengan saya punya istri guys ya. Memang manis ya guys ya. Semalam saya dah bawa dalam 12 biji guys ya. Ada orang belilah pesan, so saya tolong anak buah saya dengan ipar saya jual saja guys ya. Sekarang dekatnya semua jatuh sudah guys ya. Biarlah masalah dia yuk. Nah, naik gunung tu dah masalah dia guys. Naik gunung masalah sebab yalah gunung biasalah. Aturi masalah kalau kita bawa buah durian pulang itu pun aduh memang memenatkan, bukan senang nak ambil durian dari gunung guys ya. Sebab tu kalau saya nak beli di pasar, kalau istri saya nak makan, kalau beli, kalau nak tawar biar pada-pada guys ya. Sebab saya sendiri merasa macam mana mau cari buah durian guys, bukan senang ya. Ini dia guys, isi tadi guys, durian ke tadi guys ya. Sedap guys. Oke guys, itu saja video kita untuk petang ini. Kepada rakan-rakan yang beragama Kristen, saya ucapkan selamat menyambut hari Christmas yang akan tiba dan selamat tahun baru 2024 guys ya. Terima kasih atas sokongan dan support subscriber yang dah subscribe channel Adab Sama Adab, dan yang belum subscribe, terima kasih juga sebab selalu support channel Adab Sama Adab guys ya. Thank you for watching. I love you all. Bye bye.